Ya, ikut aku ke pasar cari star. Ini yang pertama aku ketemu cenil harganya 3.000 aja. Aku juga beli getu dan ongol-ongol harganya 1.000-an. Kalau lupis harganya 5.000. Next aku beli keripik sanjay harganya juga 5.000 aja. Terus aku juga beli ini katanya roti goreng harganya 5.000. Kita cari-cari lagi ya apa aja jajanannya. Lanjut aku juga selalu stok jahe merah. Ini aku beli 16.000 setengah kilo aja. Gak lupa beli jeruk kalamansi 4.000 seperempat. Mumpul lagi musim duku, hampir setiap hari aku beli duku loh cek. Kemarin harganya masih 18.000, sekarang harganya 15.000. Terus dikasih coba sama ibunya dan beneran manis cek, katanya ini dukunya dari Jambi. Lanjut ini aku beli salah lawak, tapi sayang tinggal sedikit dan hanya dapat 3.000 aja. Pas banget ketemu ceriwis atau tuna skol ya, aku seneng banget ini kita beli, harganya 8.000 aja 1 kilo. Lanjut beli ubi ketan harganya 5.000, aku beli 2 kilo aja. Ini kates jinggo kesukaan aku cek. Lanjut gak lupa beli lemah, harganya cuma 2.000 aja 1 bungkus gitu cek. Next mumpung ada liling kita beli ya, harganya 2 canting itu 10.000. Aku dikasih 2 canting lebih karena udah mau habis. Kalian beli ikan piriknya 10.000, cek. Lanjut aku beli gegelang 10.000. Ini aku beli cincaunya 5.000, belulunya juga 5.000. Beli favorit aku kabau 5.000. Lanjut beli satu nasi bungkus telur, satu nasi bungkus ayam harganya 30.000. Sekarang saatnya kita makan kudai. Jangan lupa cuci kabaunya dulu, cek. Ini favorit aku banget sih. Lihat anak-anak juga makannya seru banget. Makan apa adanya di kebun pula. Yummy. Kabaunya jangan ketinggalan, cek.